لا اله الا الله محمد رسول الله masuk fase kelima. Sekarang kita masih di sini. Di fase keempat ini kaum muslimin makin ke sini makin tajam, makin naik makin naik. Dan setelah ini fase ini pasti berakhir. Berapa lagi berapa lama lagi ini kira-kira berakhir Pak Ustaz? Jawabannya Allah alam. Mungkin dekat enggak? Sangat mungkin. Nanti kita uraikan sehingga Bapak dapat membuat kesimpulan sendiri. Masuk fase kelima. Pada fase kelima, umat Islam kembali memimpin dunia, tegak lagi khilafah ala min hajin nubuah. Persis, khilafah yang kedua ala min hajin nubuah. Khilafah yang kelima ala min hajin nubuah. Berarti kualitas orang yang mampu mewujudkan fase kedua ini akan terulang kualitas yang sama pada fase yang ke- lima orang-orang berkualitaskan sahabat mereka-merekalah yang mampu mewujudkan khilafah alamin haji nubuah yang terakhir. Subhanallah. Nah kaum muslimin pada fase ini Nabi mengatakan dunia benar-benar aman seaman-amannya, tidak ada peperangan, tidak ada kebencian dan permusuhan. Walaupun ini muslim ini non muslim mereka saling menyayangi. Bahkan hewan-hewan buas, binatang-binatang berbisa. Allah cabut kebuasan mereka dan bisa mereka sehingga betul-betul hidup dalam keadaan rukun. Seorang anak wanita berlari-lari mengejar singa jantan dan singa itu lari-lari dikejar oleh anak wanita. Seorang bayi laki-laki memasukkan tangannya ke dalam mulut ular hitam gurun sahara. Pada itu ular yang paling mematikan dan ular itu tidak menggigitnya. Masa-masa aman. Dan Nabi mengatakan masa-masa aman itu hanya berlangsung 7, 8 sampai 9 tahun. Berarti nggak lama. Berarti habislah nanti di mana akan terjadi umat Islam Allah wafatkan serentak. Lalu tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Lima fase. Kaum muslimin yang menjadi khalifah di sini adalah anak keturunan cucu kandung keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Hasan bin Ali yang bergelarkan Al Mahdi. Ya, yang bergelarkan ini gelarnya nih Al Mahdi. Nanti saya uraikan kalau waktu kita cukup. Al-Mahdi ini hanya hidup 7 tahun setelah menjadi khalifah 7 tahun Tahun ke-8, tahun ke-9 Kekuasaan digantikan oleh Al-Qahtani Al-Qahtani Kau muslimin Masa-masa aman Di sini Islam memimpin seluruh dunia Islam memimpin seluruh dunia Jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah wanita pada saat itu Adalah satu laki-laki berbanding 50 wanita Hmm, jangan kepikir poligami loh pak. Saya rasa kalau hiduplah bapak di zaman ini mungkin nggak kepikir lagi bapak akan lebih fokus untuk beribadah. Semua tanda-tanda sudah Allah perlihatkan. Taib kaum muslimin. Kapankah kira-kira ini Khilafah akan memimpin dunia? Baik, sebelumnya kita lihat firman Allah Al Quran surat An Nur surat 24 ayat yang ke 55. Allah menjanjikan setelah masa kekosongan terjadi dan umat Islam betul-betul jadi bulan-bulanan, Allah janjikan khilafah akan kembali memimpin dunia. Ini janji Allah dalam Al-Quran, Surat An-Nur, ayat 55, Lihat Al-Qurannya, lihat, silahkan. Hadis ini juga menyebutkan urut-urutan, ya. ini hadis ini juga menyebutkan urut-urutannya, bahwa umat Islam dipimpin oleh Nabi, oleh khilafah, oleh kerajaan-kerajaan Islam kemudian kediktatoran dan kembali khilafah. Hadis ini juga menyebutkan urut-urutan kita percaya dengan ini. Masalahnya sekarang di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, CIA mengumumkan bahwa prediksi mereka masa depan dunia di masa yang akan datang akan kembali jatuh dan dipimpin ke tangan khilafah Islamiah. CIA memprediksi demikian. Kapan menurut mereka star khilafah Islamiyah di masa yang akan datang dimulai dari tahun 2020 kata mereka. Ini menurut CIA Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat. Hitung-hitungan mereka 2020. Benar atau tidak, mereka ngomong tentu dengan kapasitas mereka, dengan cara analisa mereka dan latar latar belakang keahlian mereka mereka bicara. Kita cukup mengimani adanya ayat. Ya, cukup mengimani adanya hadis perkataan mereka bukan dalil kita tapi karena mereka mengucapkan kita sampaikan jika iya alhamdulillah jika tidak cukup kita yakin bahwa itu pasti terwujud ya Pak ya nah kaum muslimin ini menurut CIA sementara menurut KGB intelijen Rusia menurut KGB 2025 2025 adalah masa-masa jaya dan berkibarnya bendera khilafah Islam yang memimpin dunia menurut KGB Rusia. Arah mengarah ke sini Pak, mereka udah baca banget. Kau muslimin yang kami muliakan, ini arahan-arahan dari para pakar intelijen dunia. Benar atau tidak, sekali lagi kita serahkan pada Allah. Mungkin Bapak akan bertanya, ustad kayaknya nggak mungkin Ustaz. Kenapa nggak mungkin? Makin ke sini apa nggak lihat Ustaz? Kita makin lemah. Umat Islam secara persaudaraan makin tercabik-cabik, terkoyak-koyak, ya kan? Bukan hanya di Timur Tengah, Indonesia juga begitu. Kayaknya nggak mungkin Ustaz. Kita sangat terkebelakang dalam urusan apa saja. Siapa bilang Pak? Kalau kita full memegang Islam, seperti yang dikatakan Erdogan dengan terang-terangan, kami maju seperti ini karena kami memegang erat Islam. Kami, kami kembali kepada Islam. Dia selalu mengatakan ini adalah jasa Islam, ini adalah karena Islam. Ini yang menjadikan Erdogan menjadi target utama untuk dibunuh, Pak. Baik kaum muslimin dan betul Siapa yang meninggalkan Islam maka mereka dihinakan oleh Allah. Siapa yang kembali kepada Islam, seperti kata Umar bin Khattab, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famatabata al 'izzata bi al-Islam adzallana Allah." Kita adalah satu kaum Yang hanya dengan Islam Allah akan muliakan kita Allah akan agungkan kita Allah akan hebatkan kita Dan ketika kita mencari kemuliaan Tidak dengan Islam Tapi dengan cara-cara sekuler Dengan cara-cara buatan dan produk-produk timur barat Kita tinggalkan Islam Allah akan hinakan kita Dengan Islam kita akan kembali terhormat Baik Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan Ok Nah Sudah, ini yang kedua, poin yang kedua bahwa kita sangat dekat. Kita sudah di sini, Pak. Kita sudah mendekati menuju sini, lalu habis umat Islam. Sekarang ada hadis doif. Awas, ini hadis doif. Hadis doif tidak boleh dijadikan dalil sebagai pembina akidah, apalagi urusan ribiat. Tapi selama itu hadis doif, maka dia tetaplah hadis dari Rasulullah SAW. Dia tetaplah perkataan Nabi. Soalnya kalau bukan perkataan Nabi, tentu dia masuk ke hadis maudhu, hadis palsu. Nah selama dia masih hadis Nabi Muliakan hadis itu Ya Tapi adabnya dalam meriwayatkan hadis do'if Oh jadi disampaikan ini hadisnya do'if Bahkan ada hadis dari Abu Daud Do'if jiddan Tentang jarak masa antara ini Jarak masa antara ini Antara Beliau diutus Sampai wafatnya seluruh umat Nabi ini hadis dari Abu Daud yang saya katakan hadis doaif tadi cukup sekedar bapak tahu dan jangan dibina di atasnya akidah dan keyakinan karena ada hadisnya kita sampaikan karena berkaitan pembahasan ini Nabi mengatakan masa yang Allah sediakan untuk umatku di muka bumi di sisi Allah hanya satu hari saja Nabi diam lalu Allah menambahkan setengah hari lagi. Satu hari di sisi Allah Lama kita menghitung berapa di dunia Surat Sajadah ayat 5 Allah mengatakan Yudabbirul al amra minas sama'i ilal ard Thumma ya'ruju ya ilai fi yaumin kana miqdaruhu Alfasana al sana seribu tahun Satu hari di sisi Allah Kamu menghitungnya di dunia seribu tahun Lah Nabi tadi mengatakan Antara beliau diutus sampai umatnya wafat serentak di muka bumi ada masa Allah sediakan hanya satu hari berarti berapa? seribu tahun Nabi diam lalu Allah tambahkan setengah hari lagi semoga kata Rasul umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi makin kesini makin lemah gak keadaan umat Islam? iya makin lemah dan Nabi berharap semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi kau muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan satu hari tambah setengah hari. Kalau seribu tambah lima, lima ratus. Nah dengan ini berijtihadlah sebagian para ulama yang menganalisa hadis ini. Lalu mereka mengatakan banyak macam-macam. Ada yang mengatakan pokoknya lebih seribu empat ratus tahun dan tidak sampai seribu lima ratus full. Ada yang mengatakan full seribu lima ratus karena hadisnya begitu. Ya, tapi ingat sekali lagi hadis ini Do doif. Penyebutan angka ini adalah ijtihad para ulama menafsirkan. ya mereka menafsirkan itu dengan ayat lah kau muslimin nggak pernah nabi menyebutkan secara langsung 1400 ke 1500 nggak pernah makanya ketika ceramah saya dikomentari oleh guru kita Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah bila mengatakan nggak pernah memang nggak pernah memang nggak pernah dan saya selalu mengatakan ini hadisnya doif tapi perlu diingat selama hadisnya doif kita sampaikan kepada umat tidak bertentangan dengan hadis yang sahih maka hadis itu disampaikan dengan statusnya dan tegur umat bahwa tidak membina keyakinan akidah di atasnya. Cukup sekedar tahu. Toh sekali lagi, hadis itu do'if. Masih hadis enggak? Masih. Berarti masih perkataan Nabi. Do'ifnya karena sanat. Karena lemahnya silsilah penyampaian riwayat. Sementara hadis itu tetap disandarkan pada Nabi. Tetap hadis. Betul tidak? Ketika hadis Nabi bertembung dengan perkataan ulama, adabnya dahulukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ke muslimin. Oke, sekarang 1400 dan maksimal 1.500, lebih 1.400, kaum muslimin hitungan hijriah. Hitungan hijriah. Sekarang, sekarang kita berapa? 1.437 hijriah. Hijriah, maknanya setelah Nabi hijrah dari Mekah ke ini yang hijriah tuh, Pak. Dari sini berarti ngitung. Padahal adab menghitungnya bukan dari sejak Nabi Hijrah. Tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun beliau di Mekah yang belum digabungkan kemari. Ya kan? Gabungkan. Jadi berapa? 14. 50. Jika ambil hitung full saja, karena ada yang mengatakan 1478, ada yang mengatakan 1476, ada yang mengatakan 1482, habis umat Islam. Itu ijtihad. Mereka nggak punya dasar dan dalil yang menguatkan pendapat mereka. Tetapi kita ambil hitung full saja dengan hitungan ini, Pak, maka tersisa di hadapan kita umat Islam akan hidup di muka bumi ini 50 tahun ke depan. On Onde mande, kata orang padang. On Onde mande, dah ke awal itu yo, dekat lagi kita. Iya, jika hadis ini benar. Masalahnya hadis ini memang dari Nabi. Akan tetapi hadis ini do, cukup sekedar tahu dan jangan dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Ala kulli hal, kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi kita dengan fakta-fakta yang akan kami sebutkan nanti makin meyakinkan kita bahwa masa kita memang sudah di ujung dunia. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, sekarang apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak akan terjadi kiamat. Sampai sepuluh tanda besar kiamat muncul terlebih dahulu. Dan sepuluh tanda besar kiamat ini mutawatir hadisnya di atas sahih. Mutawatir itu kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quran. Tentang sepuluh tanda besar kiamat. Saya ulangi, tak akan terjadi kiamat. Sampai umatku menemukan sepuluh tanda besar kiamat. Sepuluh tanda besar kiamat itu... Satu, kedua, tiga, keempat, lima, keenamnya... ...bagaikan butir-butir marjan. Harazatun manzumatun fi silk. In silkun yatsba'u ba'duha ba'da. harazatun manzumatun fisil adalah butir-butir marjan yang di tengah-tengah butir itu ada ruangan kosong dapat dimasukkan tali lalu butir yang kedua disambungkan lagi butir ketiga kayak tasbih gitu pak ya di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan nggak bisa keluar eyokotaun silk ketika simpulnya diputus apa yang terjadi meluncurlah butiran pertama. Bagaimana dengan butiran kedua? Menyusul. Yang ketiga artinya kalau yang pertama sudah terjadi, yang kedua akan terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Yang ketiga lebih cepat lagi. Jadi antara satu kedua nggak pakai seribu tahun, seratus tahun, sepuluh tahun enggak. Berdekat-dekatan jaraknya. Harazatun mangzumatun silk iyukul taun silkun yatsba'u boudha badda. Sepuluh tanda besar kiamat ini, kata Rasulullah, seperti sepuluh butir-butir marjan yang ditautkan satu dengan yang lain dengan benang di bawahnya, di dalamnya, dan dikasih simpul. Iyuk tausir ketika simpulnya dipotong, keluarlah yang pertama, menyusul yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sepuluh tanda besar kiamat ini, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sepuluh tanda besar kiamat ini, empatnya terjadi, empatnya, terjadi di penghujung fase keempat fase kita empatnya tiganya terjadi pada fase kelima artinya umat Islam akan menyaksikan tujuh tanda besar kiamat tanda besar kiamat yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 tidak seorang pun dari kita akan menyaksikannya apa itu tanda besar kiamat yang pertama satu, bumi dibungkus oleh kabut debu yang teramat sangat panas lagi tebal, bercampur dengan asap. Bungkusan ini menyebabkan manusia yang hidup di bumi tidak bisa disinari oleh sinar matahari, saking tebalnya kabut debu dan asap tersebut, Pak. Dan Rasul mengatakan kalian akan merasakan gelap di muka bumi selama Arba'ina Yauman. Empat puluh hari Lamanya gelap gulita muka bumi Kamu tidak mampu melihat apapun Kamu dekatkan telapak tangan kamu ke arah wajah Kamu tidak mampu melihat apa-apa di telapak tangan kamu Saking gelapnya Sahabat bertanya ya Rasulullah Bagaimana cara kami menandakan waktu sholat Nabi mengatakan Kamu kira-kirakan saja Berapa hari pak? Dan penyelimut bumi yang gelap pekat ini Dari debu yang panas bergabung dengan asap yang panas Allah sebutkan dan Rasul menyebutkan dengan istilah Duhan Duhan Ini peristiwa besar akhir zaman Pak. Bumi gelap 40 hari 40 malam Jadi bukan asap Kebakaran hutan Atau erupsi gunung merapi yang menjadikan gelap Itu hanya lokal sifatnya Sementara ini seluruh dunia Saya bertanya kepada Bapak kalau angin, kalau kabut debu dan asap yang panas ini bisa menjadikan seluruh orang kafir di muka bumi kata Rasulullah melepuh kulit mereka. Subhanallah. Subhanallah, seluruh orang kafir di muka bumi ini melepuh kulit mereka. Dan dari riwayat Ibnu Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid, Rasulullah mengatakan Abdullah bin Abbas mengatakan dari lubang hidung mereka akan keluar asap Dari lubang mulut mereka keluar asap. Dari lubang dubur mereka keluar asap. Bahkan ada di antara mereka yang lubang telinganya pecah. Gelendang, gendang, telinganya pecah. Matanya seperti mau keluar. Kulit mereka melepuh. Saking panasnya kaum muslimin. Orang Islam. Yang ahli maksiat. Minim amal soleh. Punya akidah menyimpang. Mereka akan sependeritaan dan semarasainya orang kafir. Ya? Orang-orang Islam tapi minim amal soleh. Suka bermaksiat. Imannya juga tipis. Dia akan sama tersiksanya dengan orang-orang kafir ketika dukhan ini terjadi. Subhanallah ma'asyiral muslimin akan kami muliakan. Panas loh pak. Coba bisa bapak bayangkan. Dia membungkus seluruh bumi. Bagaimana nasib kutub utara kutub selatan? Hah? Mesti. Mesti. Mencair, meleleh, meleleh, meleleh permukaan laut jadi naik enggak? Maka akan banyak dikejutkan dalam kegelapan itu. Tiba-tiba penduduk-penduduk yang tinggal di tepi kota, di tepi pantai, ya, akan merasakan ada air yang naik. Nasib baik kalau ada masih punya lantai dua, dia bisa naik ke atas. Bagaimana yang enggak punya lantai dua? Kelelep. Rumahnya tenggelam dalam kegelapan. Karena melelehnya kutub utara, kutub selatan. Subhanallah, nanti ada hadis yang tepat sekali. Fihasil umat khasfun, wa maskhun wa Pada umat ini nanti akan terserentak terjadi tiga hal: khasfun banyaknya yang tenggelam, kota-kota tenggelam, negeri-negeri tenggelam. Wa 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 maskhun wa khasfun, khasfun tenggelam. maskhun banyak yang berubah bentuk karena meleleh tadi, ya meleleh, melepuh, akhirnya banyak menjadi buruk bentuk rupanya. Kemudian wa dan hantaman hujan meteor. Serentak kaum muslimin. Qala rajulun muslimin. Ada yang bertanya, kapan kah itu terjadi ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ketika umatku sudah melakukan tiga perbuatan, maka terjadilah tiga bencana tadi. Satu, dua, tiga, nanti kita sebutkan. Terakhir, insya Allah. Selanjutnya kaum muslimin, dukhan ini 40 hari 40 malam. Panas. Nabi mengamalkan, mengajarkan, jika itu menimpa kalian, jika itu menimpa kalian, maka hendaklah kalian mengamalkan amalan Nabi Yunus Amalan Nabi Yunus dalam perut ikan itu 40 hari 40 malam Salah satu riwayat para ahli tafsir mengatakan 40 hari 40 malam Ada yang mengatakan 7 hari 7 malam Ada yang mengatakan hanya 20 hari 20 malam Riwayat yang lain mengatakan 40 hari 40 malam Mana yang paling benar Wallahu alam. Intinya beliau dalam perut ikan Dalam masa yang lama Masuk akal enggak dalam perut ikan Enggak ada oksigen yang dihirup gelap gulita. Cair yang ada beracun dan mematikan. Nggak ada makanan yang bisa dimakan. Tapi masih bertahan hidup. Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Apa amalannya Nabi Yunus? Sebelumnya kata Allah, Kana minal musabihin. Dia banyak beribadah, ahli ibadah, imannya bagus kepada Allah, zikirnya banyak. Lalu dia mendapatkan teguran. Masuk dalam perut ikan. Di dalamnya dia juga bertasbih. Dia berdoa dengan doa khas. La Ilaha illa Anta Subhanaka Inni kuntu al Zalimin dibaca terus oleh Yunus Subhanallah sehingga beliau seperti menghirup oksigen padahal tidak ada oksigen waktu duhan terjadi hampir mirip pak setebal itu duhan kemana kita mencari oksigen? Orang-orang kafir nggak ngerti perkara ini. Orang-orang Islam yang anti pengajian nggak ngerti perkara ini. Maksiat lancar, ibadahnya minim, imannya juga tipis. Nggak ngerti perkara ini. Lalu mereka tersiksa. Bagaimanapun mereka berusaha memakai masker, menutupi mata supaya tidak pedih ke mata dan sebagainya. Mereka tetap tersiksa. Setidaknya kulit mereka melepuh. Lah itu yang sempat pakai masker, yang sempat pakai kacamata dan sebagainya. Bagaimana yang nggak sempat? di kegelapan duhan orang beriman cukup membaca zikirnya Nabi Yunus ala unab biukum bisya'in idha nazala birajulim minkum minkar bin aw bala'im min balayat dunya thumma da'abihi yufraju anhu qalu bala qala du'a'u zinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin hadis sahih imam muslim Siapakah di antara kalian yang mau aku kasihkan satu amalan yang bila ia amalkan amalan itu apapun musibah yang menimpanya apapun beban dan petaka yang menderanya lalu dia mengamalkan amalan itu dia baca bacaan itu dia doa dengan doa itu yufraju anhu. Allah pasti akan melepaskannya Allah pasti akan melapangkan keadaannya para sahabat mengatakan qalu bala mau ya rasul rasul berkata doa uzinnun doanya zunnun dalam perut ikan saat dia di situ membaca la ilaha illa terus Ini kuntu baca, 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 baca. Pasti dia selamat. Pasti dia selamat. Jadi itu bacaan kita. Baik kaum oh muslimin, selama 40 hari 40 malam di luar salat bacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.